seluruh ciptaan jagat raya itu cemburu kepada debu yang nempel di sendal yang Rasulullah SAW. Allah, aku bilang, bang, aku nggak takut bini, bang. Iya, tapi segan. Iya. Makin kita ikhlas mencintai Allah, semakin Allah kirimkan orang mencintai diri dengan ikhlas. Saya cuman bagian-bagian bersyukur. Kalau bicara ditanya saya juga berapa kali nikah, mungkin lebih dari belasan kali, 18 kali gitu. Males. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Kembali di program Bikers Dawah Bid'ah, bicara tentang hidayah. Bintang tamu podcast kali ini ada orang yang mirip lah, dibilang mirip sama saya tuh mirip lah. Rambut yang atas ya. Ada Bang Mustafa Debu. Ada senior Darbuka, Abang Lutfi. Kebanyakan main Darbuka, rambutnya hilang sebelah. Enggak, ini kebanyakan jalan-jalan, kenangin. Oh iya, iya. Asik. Bang Mustafa sehat? Sehat, Alhamdulillah. Bang Mustafa Lutfi sehat? Alhamdulillah. Masya Allah, ini mukanya menawur-menawur, cahaya-cahayanya Masya Allah. Karena ada lampu. Iya. Kalau gak ada lampu, ya gak kelihatan. Iya, benar juga. Benar. Bang Mustafa, lagi siapa, Bang? Banyak di rumah kan? Semua itu. Maksudnya karya apa sedang berjalan? Lagi belajar nanam mawar, lagi bikin musik mawar. Bunga mawar? Bunga mawar. Oh, bunga mawar. Iya, iya, iya. Oh, itu karena lagi menyibukkan diri di rumah kali ya? Iya. Yeah. Jadi berkah corona, banyak belajar bersyukur. Allah. Berkah corona, banyak belajar bersyukur. Contohnya, Bang? Pertama haditsnya kan baiti jannati. Iya. Yeah. Iya, yeah. Orang kan disuruh di rumah. Baiti jannati, betul juga. Iya, yeah, iya. Mana mungkin rumah jadi surga kalau ada rumah dia? Iya, yeah, maksudnya apalagi orang disuruh kerja dari rumah apa segala macam. Urusan benar atau enggak, saya enggak perlu masuk ke sana. Kita cari hikmahnya dalam keadaannya gitu kan. Jadi kalau bicara rumahku surgaku, berkah corona jadi banyak di rumah. Yeah, yeah. Akhirnya kita belajar menikmati hal-hal yang sangat luar biasa gitu. Banyak. Yang selama ini mungkin kita tidak perhatikan karena sibuk di luar terus. Allah. Luar biasa. Jadi kalau tadi sempat nanya soal bab nikah, kalau pengen maaf langsung aja gitu. Kalau pengen dia langsung lompat. Aku masih intro dia udah ref. Kalau pengen, nanti kalau mau, ini cuman apa namanya, cicipannya aja. Kalau mau lanjut, ntar nanti sesuai Reklas arahnya. Diri, ya. Tapi kalau pengen, apa namanya, kalau pengen istri, syukurin yang ada, biar Allah tambahin lagi. Gitu. Iya, benar. Itu untung gitu. Jawabnya enggak, bang. Jangan sampai enggak, bang. Ini aku ini di belakang kamera, bang. Aku enggak pulang nanti, bang. Nanti enggak pulang aku, ya Allah. Jadi artinya mensyukuri apa yang ada? Iya, biar Allah tambahin lagi, maksudnya. Aku bersyukur akan istriku. Iya. Kalau misalnya mau dikasih lagi, enggak mau jawab. Bang Lutfi, kan Bang Mustafa ini sibuk ngeband apa manggung kemarin kan? Bang Lutfi juga bareng berarti di Debu. Kalau aneh 12 tahun kenal sama Debu. 12 tahun. Berarti aku masih zaman TK tuh ya. Ya sok muda kan. Ya aku sekarang 13 tahun. Astagfirullahaladzim. Udah TK aja tahun. Serius. Bang Mus, ini kan Abang, aku nonton Abang tuh dari aku sebesar ini. Iya, luar biasa ya. Sampai segini. Berapa tahun udah Bang berkarir di Debu berarti? Sebenarnya Debu itu mungkin kalau kita mengetahui sedikit sejarah Debunya, sebenarnya dia awalnya dari tarekat. Tarekat yang menjadi kegiatan di rumah. Oke. Setelah pindah ke Indonesia, mulai di Makassar dulu, mulai di orang minta ya nyanyian ya kayak orang apa salawatan atau apa tapi buat orang-orang rumah lah. Orang terdekat dulu. Ya maksudnya
bukan sengaja ditarikatkan, tetapi memang orang tua kan guru tarikat. Jadi sehingga latihan di rumah ya nyanyi, udah. Nah, setelah nyampe ke Indonesia di Makassar dulu, mulai dari pengajian-pengajian, apa, baru dari situ pindah ke Jakarta, ke kantor-kantor, kayak gitu. Oh, keliling tuh. Itu tahun berapa? Mulai awal pindah ke Indonesia tahun 99. 99 aku di mana ya? Oh, abis kerusuhan tuh. Iya kan? Iya, mau nanya gue. Kelihatan kayak orang rusuh gitu. Enggak, kayak orang rusuh gitu. Mukanya kan tuan situ. Situ pasti ikutan. Enggak, waktu itu ya. Iya. Waktu itu cuma nangkat dingdong doang. Dingdong. Iya, iya, iya. Terus, Bang Mustafa dulu aslinya kan emang asli Amerika kan? Iya, Amerika Latin, weh? Enggak, Amerika... Oregon. Oregon, tempat lahirnya. Portland, Oregon. Portland, coyong? Portland, Oregon. Who? Portland, Oregon. Iya, bisa ya? Iya, iya. Portland, Oregon. Itu... Nah, abang mulai mengenal tarikat itu dari kecil berarti? Dari orang tua? Iya, orang tua. Memang... Saya umur 10 bulan, orang tua diijazahkan tarikat. Tarikat Syadiliyah. Lalu, ya udah kita besar di... Kalau rumah kayak pesantren dari dulu, gitu. Ada yang bilang kayak pesantren, ada yang bilang Syekh juga kadang menyebutnya kayak pesantren, kadang menyebutnya kayak rumah sakit jiwa. Jiwa. Begitulah rata-rata. Karena semua di situ ada gitu. Enggak, supaya kita enggak pusing kalau menghadapi orang gitu. Oh. Kalau menghadapi orang, anggap aja kayak rumah sakit jiwa, jadi jangan terlalu serius dianggapinnya gitu. Iya. Berarti dari kecil sudah mengenal tarikat, kemudian menuangkannya dengan syair-syair. Masya Allah. Dan Bang Lutfi juga sama? Juga menuangkan syair-syair dengan dari buka itu, memainkan dari buka atau gimana? Kalau saya beda cerita. Cerita gimana? Panjang kayaknya. Panjang. Dari rambutnya. Ya, udah dari rambutnya. Ambil entengnya aja. Jadi kalau saya lebih ke musik daripada ke syair. Jadi untuk ini pertanyaan apa tadi? Iya, dia skip. Emang rontok begini. Pulang. Pulang, ngamuk dong. Jadi abang lebih, apakah menuangkan syair juga di musik atau berdakwah lewat darbuka atau gimana? Oke, kalau mau dihubungkan boleh. Tapi karena saya... Biar bermusik gitu ya? Kalau saya lahir, saya pengen bermusik ya itu karena dalam jiwa saya seperti itu, maunya seperti seniman. Itu. Seniman. Iya, jadi kalau dihubungkan, oh ya Allah yang ngasih, ya memang betul Allah yang ngasih. Iya. Gitu. Iya. Nah, cuma untuk kalau untuk bersyair saya kurang di situ. Nah, kalau syair lebih ke yang lebih tahu banyak lah. Iya. Contoh beliau ya. Contohnya kayak Syekh Fatah. Syekh Fatah. Kalau sebenarnya boleh saya tambahin dikit Bang Lutfi ya. Kalau bicara darbuka, anak-anak darbuka tahu ya. Darbuka itu punya sejarah khusus. Apa tuh? Indonesia itu diperkenalkan darbuka oleh dua orang. Siapa? Daud sama Lutfi. Oh. Darbuka di negara-negara Arab itu buat belly dance. Masuk Indonesia mualaf. Iya, mualaf. Darbuka mualaf. Mualaf. Jadi semua majelis ta'lim sekarang rata-rata pakai darbuka gitu. Jadi kalau dibilang enggak ada urusan dakwah sebenarnya tidak mungkin secara tidak sengaja. Tapi akhirnya berkah ilmu yang mereka ngajarkan akhirnya hampir semua majelis pakai darbuka. Keren. Berarti dengan kata lain Bang Lutfi ini the president of darbuka. Oh iya. Kalau FPI-nya punya imam besar ya ini imam besar terbuka gitu. Oh Allah, jadi menghantarkan orang pada keropnya kan, nyampe dia keropnya. Allah keren. Waktu saya pernah dengar ilmu dari Mustafa kan, bahwa bunyi itu adalah ya bunyi itu ya, seperti bahasa dan apa itu semua adalah bunyi. Yeah. Jadi bunyi. Ada. Termasuk juga kita mengenal Allah juga dari bunyi kan. Orang menyukai azan karena bunyi. Semua itu serba bunyi. Nah bunyi ini yang kita pakai untuk bermain-main ya. Ya benar. Kalau dalam ayatnya Al-Quran itu sangat jelas. Alif Lam Mim belum berbentuk kalimat. Dalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Itu adalah tulisan di dalam yang tidak ada ragu. Kalau saya ngomong ke abang, Yesus Tuhan, ntar dulu. Yoi. Karena beda-beda keyakinan. Yoi. Karena akal kita mencerna. Tapi kalau bunyi, nggak ada ragu di situ. Yoi. Aku setuju. Ini perlu nama SKS sama Mustafa kayaknya. Nah, kan abang nih,
apa berdua nih ya, Bang Mustafa, Bang Lutfi. Yang aku tahu, Bang Mustafa ini kan dari dulu main musik kan. Otomatis polemik dalam menghadapi kehidupan masyarakat ini kan dari dulu udah ada. Yang mengatakan musik haram. Bagaimana pendapat Abang berdua? Mungkin Bang Lutfi duluan. Oh, saya pulang aja deh kalau gitu. Kenapa pulang? Jadi kalau musik itu haram memang benar. Ya, perlu kita kasih beberapa sudut pandang. Satu, itu kajian kalimat haram. Apa artinya haram? Ini dilarang. Bukan. Terlarang. Terlarang. Mekah, Baitul Haram, Masjidil Haram, itu tempat terlarang. Khusus orang-orang khusus saja. Yes. Nah, kalau bicara musik itu haram, memang haram. Buat orang-orang khusus. Orang-orang umum yang belum bisa, ya jangan gitu. Ini nggak enak suaranya. Ya, nggak tahu deh. Kalau orang merasa itu haram, ya jangan didengar. Udah, tutup telinga. Tapi kalau orang tahu hakikatnya bunyi, bagaimana segala sesuatu itu bertasbih, kita dengar apa namanya bunyinya daun aja gesekan sama daun, itu kan nama Allah yang dibunyikan. Allah. Dan ya itu tadi, bunyi itu kalau haram memang haram, terlarang, tersuci, sesuatu yang sakral gitu. Seperti itu. Berarti untuk orang tertentu. Enggak ya, untuk semua orang. Setuju, Bang. Tos lu, Bang. Iya, memang. Aku juga bermusik, Bang. Ini gitar kesayanganku. Martin muda. Ini lagi ngomong sama Ando biar kita bikin kolaborasi nanti. Boleh. Boleh, aku juga bikin Bang Lutfi. Aku punya musik, cuman lebih ke dakwah melalui musik. Tapi dengan kalimat qasidah-qasidah salaf diperbaharui, bukan diperbaharui ya, diartikan, diterjemahkan ke Indonesia, dibikin nada. Gitu. Nah, dari Bang Lutfi gimana? Yang tadi musik haram, kok tentang apa? Gue tahu ya. Ada musik rock, musik pop, musik jazz, musik haram apaan? Oh, aturannya. Jadi mak, iya, gue paham deh. Musik haram itu yang debu punya gitu. Iya. Nanti boleh tuh. Aku punya band, Bang. Namanya Dawai. Oh iya, keren tuh. Namanya keren. Udah dengar? Dawai. Aku tahu. Aku pernah dengar waktu itu sama kolaborasinya sama siapa? Abizar ya. Abizar. Ya. Yang Iktiraf. Yang Iktiraf. Yang dulu abahnya beliau kan. Ya. Nah, benar. Nah, itu saya pernah dengar. Boleh kita bikin kolaborasi Dawai Berdebu. Wah, gitu Dawai. Dawai Debu atau Dawai apa? Dawai Berdebu itu jangan ya? Cocok ya. Aja. Aku takut ini lama-lama salah ngomong saya. Ini ada Habib Segaf. Habib Muhammad Mahdi. Bin Hamzah Segaf. Bogor. Beliau menceritakan arti debu. Jadi dulu Nabi Musa alaihissalam pada saat disuruh menghadap ke Allah, mendekat, ikhla'na 'alaik, buka sendalmu. Tapi pada saat Nabi Muhammad SAW suruh menghadap atau mendekat, tidak disuruh buka sendalnya. Makanya juga biker dakwah ininya logonya kan sendalnya Rasulullah SAW. Nah, seluruh ciptaan jagat raya itu cemburu kepada debu yang nempel di sendal yang Rasulullah SAW. Allahumma sholli wa sallim. Makanya dalam surat Amma Yatasaalun paling terakhir, orang kafir pada hari kiamat dia akan ngomong apa? Andai saja saya jadi debu gitu. Allah. Karena itu debu yang istimewa gitu. Luar biasa. Debu di sendalnya para ulama apalagi para nabi lebih baik daripada aku. Allah 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 Allah. Allah. Berarti kita ganti debu di Dawai. Dawai nah, berdebu udah keren. Jangan, aduh Bang, jangan Bang, aku takut Bang. Dawai ini bahasa Indonesia kan Dawai nada ya. Kalau bahasa Arabnya Dawai cahaya. Jadi kalau buat pribadi aku kenapa aku kasih nama Dawai? Biar orang yang dengar itu menuju cahayanya Allah. Gitu. Amin. Bisa juga bisa dari situ bisa diambil dari dawa. Dawa obat. Bos, udah dawa lah bos. Gua belum dawa. Sekarang gini, enggak. Kalau antum mau tahu hakikatnya sebuah bunyi ya. Nanti saya coba kirimkan videonya biar kalau ini. Ini kenapa Rasulullah SAW suruh ikra. Karena ada frekuensi-frekuensi dalam tubuh ini. Orang takut corona karena suara dia belum dia pakai. Tapi kalau dia sepanjang hari pakai suaranya sendiri, Allah rapikan semua. Makanya para ulama dari dulu kalau doakan, dia pakai doa di atas air. Doa mulai dari mana? Dari bunyi dulu.
Ya, baru kalimatnya. Tapi kalau nggak ada bunyi, nggak ada. Al-Quran juga nggak ada kalau nggak ada bunyinya, gitu. Hakikatnya, dasarnya dari segala sesuatu. Ciptaan jagat raya, innama amruhu idza arada syai'an fayakun fayakun. Jadi, bunyinya sebelum berarti, gitu. Iya. Baru udah ada bentuk, baru orang memberikan nama, gitu. Iya. Ini dalam ya kalau ngaji sama abang ganteng satu nih. Ini karena banyak waktu di rumah, berkah corona gitu, jadi kayak orang gila gitu. Kalau aneh pengen nambahin aja ya. Kalau dalam musik tuh ada namanya sympathetic string. Apa lagi itu? Nah, string itu dawai kan? Iya. Jadi di India itu mereka udah kenal, udah tahu dari dulu bahwa satu frekuensi itu kalau misalnya tegangannya sama, kalau misalnya di bentangan dawai, itu ada tegangan kan? Nah, ketika itu dibunyikan misalnya frekuensinya A 440 Hertz. Nanti kalau ada yang sama di dalam ruangan ini yang tegangannya sama akan berbunyi tanpa disentuh. Berbunyi tanpa disentuh. Jadi frekuensi ini ada hubungannya dengan ya tadi ya? Menggetarkan sel-sel tubuh atau apa ya? Itu pasti ada. Ini kalau kita doa kan di situ tangannya begini. Iya. Ya. Nah, pada saat orang apa yang melakukan secara fisikanya ya, suaranya kan nyampe ke tangan, kita bisa rasa hidup ini, baru dia balik lagi ke kita. Jadi itu sebenarnya bagian kajian Allah ada di mana gitu, seperti itu. Hari cari di mesin nggak bakal ketemu. Itu. Nah, itu jadi kan. Pada saat kita berdoa itu mengingatkan tauhidnya bahwa segala sesuatu di atas dasar la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. La ilaha illallah itu dasarnya Muhammad yang mengajarkan itu. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Intinya adalah bunyi. Dalam agama Hindu ada namanya Om kan? Om. Tapi, mohon maaf, saya bukan orang Hindu, tapi yang saya tahu. Udah malaf. Om, maaf, maaf. Lanjut lagi. Tadi saya nyembah itu trotoar. Baru denger gue nih nyembah trotoar. Ya, jadi Om itu kan Om, tulisannya Om. Om itu kan coba kita getar semua gitu, semua badan kita getar. Enggak usah dibawa ke spiritualnya dulu, jangan mikir-mikir. Rasakan aja udah. Iya, benar. Iya, semua sampai ujung kaki kita. Nah, coba Al-Qur'an. Bukan hanya rasa, tapi otak juga diatur. Banyak zaman sekarang baca salawat apa, dia lupa bagian otaknya karena enggak paham. Cuma di sini aja. Bukan, dia akan rasakan. Tapi otaknya belum diasah karena dia nggak tahu artinya gitu. Nah. Makanya antum punya proyek dawai di mana diterjemahkan kalam-kalam para aulia itu sangat luar biasa gitu. Karena orang perlu tahu gitu apa yang dirasakan, apa yang bukan hanya rasa, karena dia akan dapat dengan bunyi suaranya sendiri, akan dapat rasanya. Tetapi pada saat dia tahu kalimatnya itu menjadi cermin apa buat akal, menjadi bantu makanan buat akal lah. Iya. Artinya ya harus mengetahui juga, iya, secara kafah, secara keseluruhan, ya. Jangan setengah-setengah. Bab bunyi yang kurang, yang mungkin kajian tentang bab bunyi di dalam kajian-kajian Islam mungkin agak kurang. Iya. Sebenarnya banyak, cuman percuma diomongin kalau orang nggak pernah pakai suaranya. Ya, malah gitu. Musik diharamkan. Iya, itu dia. Sebenarnya bab bunyi ini nggak cuma secara untuk agama aja, tapi untuk membakar kalori juga. Membakar kalori, kenapa? Ketika berbunyi malam-malam sama istri itu enak sekali membakar kalori. Ini orang jomblo semua pada bingung. Kalau bas atau beda. Beda. Itu aneh kalau bas. Ada dalam ini bahasanya Habib Ali Al-Habsyi. Qadra apa? Qala Al-Fath Al-Habsyi. Qadra Allah man ala sautut tarab. Bahwa Allah telah menjaga mereka yang main-main dengan suara. Bukan dengan bahasa ya? Bukan dengan bahasa. Man ala sautut tarab. Mereka yang main-main dengan suara gitu. Itu bahasanya Habib Ali Al-Habsyi gitu. Allah. Suara menjadi asbab hidayah. Nah, nyambung lain tentang tadi musik haram atau tidak. Bahwa kita punya nabi yang suaranya sangat indah. Yes. Iya. Hasan bin Sabit, ini gak terusin. Hasan bin Sabit, ketika di Masjid Nabawi, di depan Rasulullah SAW, di Masjid Hasan bin Sabit berdiri. Lihat Nabi Muhammad SAW, langsung bacain syair.
وجبن منك لم ترقت عين واتيب منك لم تنيد النساء. Terus kemudian para imam ini bilang apa? Duduk ya Hasan, duduk, ini masjid haram. Apa kata Rasulullah? Biarkan dia tenggelam cinta kepada Allah dan Rasul. Ya Allah, Allah, Allah. Baru tadi siang kita dengar bahasanya Maulana Jalaluddin Rumi soal Al-Kautsar. Inna a'tainaka Al-Kautsar. Yaitu orang yang jatuh cinta dalam suara itu. Al-Kautsar itu adalah pada saat dia benar-benar, kan orang kalau nyanyi kayak tadi Habib apa Rasulullah SAW, biarkan karena dia udah tenggelam dalam itu. Iya kan? Itu Al-Kautsar gitu. Iya. Luar biasa. Keren, keren, keren. Oke. Bang Mus, aku mau nanya lagi Bang Mus. Kenapa oud abang ini agak beda sendiri, Bang? Di mana-mana oud itu belakangnya agak semangka katanya. Kayak semangka. Ini kenapa terpipih apa? Ini apakah out bid'ah? Iya, kalau bicara bid'ah sangat sangat bid'ah. Sama kayak tulisan Al-Qur'an gitu. Iya. Dia biasanya bulat ya. Ini karena dulu kan maunya main berdiri gitu. Jadi jangan main dulu, Bang. Kalau abang mainin aku pengen joget, Bang. Gak kuat abang, Dek. Lanjut, Bang. Ya, kalau apa namanya dulu karena kita sering main berdiri, makanya kita harus ada yang pakai strap. Oh, ini dibikin sendiri strapnya? Enggak, memang bawaan. Udah waktu kita datang kita cari yang udah bikinan, udah bisa dipakein strap gitu. Okay. Di Turki bikinnya. Tapi sekarang alhamdulillah di Indonesia udah banyak banget kawan-kawan yang bikin yang bagus-bagus. Nah. Kelas dunia udah. Nah, Bang, ini kan jujur ya, aku gitaris nih. Aku gitaris. Nah, bermainnya berbeda nggak sih dengan gitar biasa? Kalau gitar biasa pakai chord kan? Iya, chord. Ini nggak pakai chord. Pakai hati dia. Oh enggak, maksudnya melodi. Iya, artinya ya. Chordnya dia apakah asal, kan grabnya nggak ada kan nih? Ya, cuman apa ya? Kayak biola. Kayak biola, dan sebenarnya kalau bicara bab musik itu gripnya ini kan istilahnya kalau di dalam sejarah musik ya, ini kayak cucunya berapa generasi ke sana gitu. Ini gitar. Ini injitnya nih ya, nenek moyangnya nih. Iya, iya. Iya kan? Karena sebenarnya juga kalau bicara juga secara keterbatasan dengan gitar sangat terbatas. Karena gini, Islam itu mengembangkan semua unsur semua jenis ilmu itu berkembang luar biasa dalam Islam. Yeah. Termasuk balik lagi ke ilmu suara. Betul. Di dalam Islam itu ada tujuh makam, ya, di mana setiap note sampai nama do re mi fa sol la si do itu dulu yang memberikan nama itu namanya Khalil Al-Farihidi sekitar 100 tahun setelah Rasulullah SAW. Nah, beliau memberikan nama durar mufassalah atau do re mi fa sol la si. Durar mufassalah. Durar mufassalah itu adalah bahwa setiap note apa durar itu kan mutiara, mutiara yang ditata rapi. Jadi notnya dijelaskan seperti itu. Didengarlah sama Barat. Durar mufassala do re mi. Oh yaudah kasih nama buat masing-masing not. Aku harus punya SKS sama Mustafa nih. Ini saya juga baru belajar. Ada orang tua, guru gambus, orang Lombok, tinggal di Limo, umur 92 tahun sekarang. Beliau cukup kayak khazanah ilmu. Untuk urusan musik dan urusan Islam aja, bukan musik. Jadi kalau sekarang banyak ilmu agama dibatasi. Yeah. Matematika, bahasa. Khalil Al-Farihidi, kalau orang bicara bid'ah, mumpung acara namanya bid'ah ya. Ya. Tuliskan Al-Quran aja, itu sebenarnya zaman Rasulullah SAW hanya beberapa orang, dua orang gitu. Setelah kemudian, jadi kalau kita nuliskan apalagi pakai harakatnya, itu udah bid'ah. Ya. Yeah. Karena zaman Rasulullah nggak ada, ya hasanah. Hasanah, satu kebaikan. Dan apa namanya, kalau biar ini sedikit menyangkut sejarah Islam ya, bahwa tulisannya itu juga oleh Khalil Al-Farihidi tadi. Beliau ahli di ilmu arud, ilmu apa namanya, syair, bahasa Arab. Ada di dalam bahasa Arab itu ada 16 jenis pola buat syair. Nah, beliau yang memakamkan itu. Termasuk juga dikasih nama note, dikasih juga harakat-harakatnya dalam bahasa Arab, beliau yang pakemkan itu gitu sampai sekarang dipakai gitu.
Sekarang yang dikenal biasa murid-muridnya. Al-Farabi, Al-Kindi, apa itu murid-muridnya beliau. Oh. Ya, Masya Allah, ilmu pengetahuan musiknya sangat-sangat dahsyat ya. Ini Allah punya ilmu sih. Kita ngawur aja gitu. Kita ngawur aja. Bang Mus, boleh gak abang mainkan dikit bang? Dikit ya. Dentingan-dentingan indah itu bang. Belum di setel ya, sudah. Bisa nangis di bahaya nih. Bagus. Bagus. Itu apa namanya? Itu rekaman bang. Tapi boleh bang dicoba bang? Abang main nadanya aku coba. Bikin saya. Nada. Ya boleh. Boleh bang, bang Lutfi. Jadi kita biarkan aku. Kalau mengimbangi dengan gitar pasti akan jauh. Ngarang aja. Oke. Biar slow dulu. Slow. Abang masuk dulu. Aku masuk. Baru masuk. Bikin band baru lama-lama ini. Allah Allah Allah. Itu kenapa nggak dagang cilok aja? Iya kenapa jadi gak cilok? Tadi dari Bang Mustafa, sekarang Bang Lutfi. Gimana bang? Abang kan tangan abang jempol semua bang. Enggak juga. Tadi salaman kapalan semua tangannya. Ada kelingking satu. Ada satu. Jadi jempol sama kelingking. Nah bang, abang main darbuka. Boleh nggak kasih tahu kita bang, cara main darbuka ini apakah sama dengan cara main apa namanya hadroh rebana? Beda alat. Nah ini boleh abang kasih tahu nggak kenapa bentuknya kayak gini bang? Sebagai the president of darbuka Indonesia. Kenapa bentuknya kayak gini? Emang bentuknya begini karena duluan dia lahir pada saya kan. Betul juga. Kenapa lo bentuknya begitu? Iya betul juga. Kita terima aja. Gitu. Ya sejarahnya. Sejarah panjang. Ini termasuk alat musik tua. Maksudnya sebelum waktu itu kita ambil banyak tulisan nariknya sampai ke zaman Mesopotamia. Zaman dunia kuno. Cuman waktu itu darbuka nggak kayak gini namanya juga. Masih ingat nggak? Masih ingat nggak? Waktu itu apa sih mana? Dagang ini sudah masuk. Udah ada masuknya. Iya. Boleh bang ceritakan ketika manggung di mana atau apakah ini bahan dari darbuka ini sendiri berbeda sehingga mengeluarkan hasil suara yang berbeda juga enggak? Nah ini, jadi darbuka itu awalnya dulu dibuat dari clay, dari tanah liat. Oh. Jadi itu ada hubungannya sama pottery, apa
teknik gerabah, ya, bikin-bikin pot, orang-orang bikin pot. Zaman-zaman Yunani dulu kan. Di Majalengka. Kalau di Indonesia gitu. Kan antum mau kesana ntar malam gitu. Iya betul pula, betul. Betul diingatkan. Nah, waktu itu terbuka, terbuat dari itu dan atasnya itu kulit natural. Kulit apa? Kulit ikan. Ikan sturgeon namanya. Sturgeon kan bahasa sini apa? Bahasa Inggris. Aku cari kemarin sama. Kayak sebangsa lele, cuma gede banget, segede orang. Tiga orang berangkut, 3-4 orang. Oh, yang ada di sungai-sungai Amazon itu bukan sih? Ya, bukan. Waktu itu di Nile kan. Di Nile. Mesopotamia itu berada di antara sungai Efrat sama sungai Nile, kalau nggak salah. Berarti di Kali Ciliwung nggak ada tuh ikan ya? Nggak ada ikan. Ikan cere ada. Ikan sapu-sapu. Nggak bisa dibuat gendang juga. Gitu, ngejahitnya capek. Gitu. Nah, terus itu suaranya khas banget. Memang suara darbuka itu cuma dua. Dum dan tek. Bukan tek? Bukan tak? Tak, gue boleh. Dum, tak, dum, tak. Kalau lidah orang sono, tek. Dum, tek, ya, dum. Kalau kita, tak. Oh, oke. Okay. Ada yang bilang, pak. Pak itu pasangannya, bu. Iya, dia gender sih. Bang, lu sih? Enggak, ini belum selesai. Nah, ini, itu dulu banget ya. Terus, oke lah, kita skip ke zaman modern. Darbuka dibuat dari aluminium. Tapi ada yang keramik kan sih? Itu lapisan doang ya? Itu keramik itu orang salah kaprah, salah mengerti. Orang coba tapi nggak berhasil gitu. Bukan yang disebut darbuka keramik, itu bukan sebenarnya bukan keramik, bentuknya memang kelihatan seperti keramik. Oh iya. Itu sebenarnya kulit kerang. Oh, kulit kerang. Di Mesir teknik hiasan dekorasi kulit kerang itu sangat populer. Oh, di mana aja, di meja, di pintu, di orang. Di Indonesia juga Lombok banyak. Di Lombok ya, itu mungkin dari sana pengaruhnya kan. Dibuatlah ini darbuka ini dengan sangat indah dari kulit kerang. Orang kita nggak tahu itu apa, disebutnya kerang. Keramik, iya kan? Benar-benar. Nah, setelah kita di SDI, kita mulai luruskan. Dan sekarang udah nggak ada yang bilang itu darbuka keramik gitu. Darbuka kerang ya? Ya, kerang. Darbuka kerang. Iya. Nah, itu yang darbuka zaman sekarang. Nah, karena darbuka berkembang pesat di Indonesia, produk darbuka lokal sangat bagus. Ini lokal. Ini lokal nih? Ini aluminium kan? Enggak murni kan? Murni. Oh, aluminium campur besi. Kalau aluminium aja kan lembek. Suaranya beda. Lembek. Iya, betul. Gitu, campur besi, saya nggak tahu campurannya berapa, itu orang tekniknya. Iya dong. Dan ini dicetak, bukan di tempa, cetak. Oke. Boleh nggak Bang mainin sekali Bang? Dengan, ya, coba kasih trik yang paling sulit Bang. Sekali aja, pek gitu. Satu. Nah, udah. Nah, jadi darbuka itu, selain teknik dasarnya ada dum dan tek. Nah, itu teknik dasar. Nah, selebihnya tuh pengembangan seperti slap, ini slap. Sekarang kita bilangnya pak. Jadi, dum tak sama pak. Oh. Jadi kalau orang sana bilang ini slap. Bahasa Inggris maksudnya lebih internasional. Jadi kalau ini dum, ini tek. Nah, selebihnya itu buat halawat, buat hiasan. Ornamen. Iya. Seperti misalnya untuk meral kita pakai 4 jari, jari telunjuk manis. Kalau saya ngajarinnya biar gampang ingat, tunjuk yang manis-manis. Bagus. Tunjuk yang manis-manis. Aku nunjuk istriku aja daripada nunjuk yang lain, bahaya. Jadi tunjuk-tunjuk manis-manis. Tunjuk kiri kanan dan manis kiri kanan gitu. Oh. Untuk ini untuk apa? Untuk variasi seperti atau kembali ke Bang Mustafa. Bang, aku tertarik dengan yang Abang langsung ref tadi, bab nikah. Ini Abang nih kan dari dulu aku kecil ngeliat Abang segini-segini aja, sekarang udah 40 kan? Mau 40, 39 sih. Kalau di ya. Muka Abang enggak pernah berubah. Nah,
itu apa bang? Khasiat, apa rahasianya? Oh, rahasianya itu dengan bermusik atau dengan memperbanyak keturunan? Sekarang anak berapa? Semua. Aku susah ya, saya bang. Aku nggak bisa bilang ada rahasia, ini semua urusan Allah. Kalau dulu bapak saya bilang, kalau pengen muda nikah lagi, udah gitu aja. Gitu. Lain, beb. Pengen muda nikah lagi, beb. Aku terima tapi kasih. Harus tua dulu kalau, kalau udah pengen muda lagi, gitu maksudnya. Nah, rahasia bang tetap ini karena menikah aja apa karena bermusik gitu? Ya kalau menurut saya juga sangat ada kaitan sama musik, kaitan sama kalau aku nggak bisa bilang ada rahasia, ini pola hidup aja. Orang nyanyi pasti muda, orang nyanyi itu kayak sejam berenang kita, saya pernah baca, saya nggak tahu, tapi kita karena kalau nyanyi sejam kita tahu sejam berenang sama sejam nyanyi itu secara kalorinya dan lainnya itu sama. Oh iya? Iya, yang dibakar gitu. Jadi saya mendingan nyanyi aja gitu. Yang suka olahraga itu adikku, Ali Kribo, Daud, gitu. Iya. Ya. Kalau mereka iya, kalau saya mah kalau naik kuda, manah itu masih asik gitu. Iya. Bang, anak berapa bang? Anak saya 11. Aduh, abang mau bikin klub sepak bola? Ini urusan Allah juga. Iya gitu. Sih, benar. Saya cuman bagian-bagian bersyukur. Kalau bicara ditanya saya juga berapa kali nikah, mungkin lebih dari belasan kali, 18 kali gitu. 18 kali. Tapi bersyukur aja Allah yang kalau jodoh kayak gini kita nggak pernah tahu. Garisannya Allah aja, kita mau syukur apa enggak itu aja gitu. Betul. Seperti itu. Anak 11 dan itu semua nurun main musik juga. Di rumah pasti semua belajar musik. Urusan dia lanjutkan atau enggak, itu balik lagi ke masing-masing. Tapi kalau di rumah, kayak anakku yang paling kecil, Muhammad sekarang, dengan Lutfi di situ, udah, dia udah bisa mukul-mukul, gitu. Anak yang paling kecil. Yang baru lahir? Baru lahir. Ya, ada. Belum setahun sih, Mas. Iya, belum setahun, kan? Yang Muhammad. Iya, Muhammad. Yeah. Yang di Instagram melihat yang lahirannya bareng, gitu. Yeah. Iya, kan? Yang enggak lama, ini keluar lagi, kan? Iya, yang emang hebat. Sebenarnya buat lelaki punya anak banyak itu bukan hal yang heboh. Kalau perempuan punya anak 12 udah jaminan surga. Betul. Nah, kalau lelaki punya anak 11 itu kan biangnya aja yang banyak. Itu kan nggak ada repot-repotnya gitu. Ngilu aku dengarnya. Biangnya yang banyak. Maaf itu bahasa lokalnya, bahasa Betawinya aja gitu. Bang Lutfi agak ngilu aku ini, ya Allah. Itu ini juga alasan saya jangan banyak diajak bicara. Karena banyak orang tersinggung. Keluarin terus. Keluarin terus, keluarin terus. Ini hebat ini Bang Lutfi yang harus belajar banyak ini. Bisa mengakurkan itu yang dahsyat. Itu urusan Allah. Itu enggak. Itu dibisikin nanti sama Mustafa. Itu urusan Allah. Saya yang kita kalau mau tahu dalam hidup kita, semakin kita ikhlas mencintai Allah, semakin Allah kirimkan orang mencintai diri dengan ikhlas. Semua balik lagi. Allah. Kalau hikmahnya perempuan berbakti sama lakinya sebagai murid berbakti pada gurunya. Jadi kalau ini bicara bab yang kadang pahit buat perempuan, tapi pada intinya kalau apapun yang bikin lakinya senyum, udah tugasnya dia kelar. Kalau lakinya pengen nikah lagi, carikan lagi istrinya gitu, seperti itu. Gitu. Assalamualaikum. Mengerikan dia. Nah, ini pernah ada orang datang kepada orang tua. Karena dari dulu bapak kan juga beberapa istri satu rumah dari dulu. Dan ada yang nanya, gimana beliau? Jawabannya ya ini urusan Allah aja, bukan urusan kita. Tapi ada yang protes, oh tapi saya yang itu saya nggak mau terima. Lah ini Al-Quran, bukan urusan kita ini. Iya. Jadi urusan mau jalankan atau enggak balik lagi kepada masing-masing. Tapi kalau perintahnya dalam Al-Quran, nikahlah antara kamu perempuan yang kamu mau. Dua, tiga, dan empat. Bang, aku kuis sama abang ya. Bukan atau. Dan. Wa itu dan. Iya. Dua tambah tiga ada lima tuh. Dua, tiga, dan empat. Berapa? 9. Iya. Lalu keringat dingin aku. Belakangnya ada ini. Wa in khiftum. Ini sering banget salah terjemahkan oleh para ustad. Yang takut bininya. Ya. Yang takut? Bininya. Coba ulang. Coba yang para ustad yang pada takut bininya. Bagus. Dan itu adalah bahwa wa in khiftum Allah.
Ta'ajilu fawahidah. Iya. Kalau kamu takut tidak bisa adil, maka satu. Kalau tidak takut, bahasa Betawinya sikat aja. Iya. Kalau tidak takut, ya ini balik lagi ke ilmu bab takut, bukan bab masalah adil. Karena keadilan Allah yang punya. Bang, aku mau bilang, bang. Aku nggak takut bini, bang. Iya, tapi... Segan. Iya. Segan. Bang, ini kita, kalau bab ini aku ke basecamp aja, bang, ya. Empat mata sama abang, ya. Nah, enaknya di depan bini, jadi kalau mau pulang ntar repot, gitu. Bagus. Nggak, udah jam berapa nih? Nggak berasa, udah sejam gitu ya. Keren kali, Bang Mus. Makasih banyak. Sama-sama, luar biasa. Ini ilmu banyak. Aku nanti WhatsApp abangnya. Aku ke rumah langsung. Ini urusan Allah ini. Iya. Makasih banyak, Bang. Nanti insya Allah kita setelah pandemi selesai, kita mudah-mudahan Allah kasih rezeki. Allah ridho. Amin, insya Allah. Kita main muda bareng. Amin, insya Allah. Amin. Bagus. Ini panah, habis ini kita mainkan panah. Iya. Setelah itu insya Allah Allah kasih rezeki, Allah ridho, kita main kuda bareng, amin. Kita berenang bareng. Amin. Berenang apa nyanyi? Nyanyi sekarang apa? Kita nyanyi sekarang kan? Nyanyi sekarang? Harus nyanyi. La ilaha illallah. Menuju closing ya? Boleh. Oke, menuju closing. Ya boleh. Jadi, terima kasih buat teman-teman semua. Jangan lupa like, share, comment, subscribe. Ini adalah program Bid'ah, program Bakers Dakwah. Bicara tentang hidayah. Jangan lupa buka Instagramnya Bang Mustafa dan Bang Lutfi juga. Instagramnya Bang Mustafa. Mustafa Debu. Nah, ya. Bang Lutfi? Lutfi Gold Fingers. Alright. Lutfi Gold Fingers. Alright. Jadi yang lihat di Instagram mereka, ada apa sih yang bisa kita terima di situ? Apa yang bisa kita petik? Apa yang bisa kita pelajari? Karena apa? Sebaik-baik manusia adalah orang yang pintar menafsirkan, mempelajari apa-apa yang ada di sekelilingnya. Aku Alfi Alfani dan Mustafa Debu. Lutfi. Izin pamit. Sekian satu lagu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk. Yang selawat. Kopi. Enggak. Sallallahu. Ini Habib Lutfi. Ini. Ya. Yuk. Matahari di siang hari, indahnya bulan purnama. Matahari di siang hari, tidak seindahnya Sayyidul Mursalin. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tidak seindahnya Sayyidul Mursalin. Sallallahu Rabbuna ala an-nur al-mubin ala al-Mustafa al-Muhtamar as-sadiq al-wa'id al-amin. Sungai melewati gunung, lebah mencium melati. Wah, sungai melewati gunung, mencium melati, tidak menggugah hati seperti wajah kekasih. Allahumma salli wa sallim alaihi. Tidak menggugah hati seperti wajah kekasih. Sallallahu Rabbuna ala sallallahu rabbuna ala nur al-mubin ala al-mustafa. Allahumma salli wa sallim alayhi as-sadiqul wa'd al-amin. Ini di stemnya, aduh, stemnya asal-asalnya enak ya. Segan. Terima kasih, abangku. Terima kasih. Mantap. Mantap. Mari kita ngerokok. Siap. Tadi ngerokok nggak apa-apa.